atau menghilangkan noise ya. Nah ini, terus lagi untuk menghilangkan noise yaitu terdiri dari 0,05 ya, terus 0,1, 0,2 dan off ya sobat-sobat ya, setting untuk sinyal. Nah kita setting sinyal ya, setting sinyal ini terdiri dari on dan off ya sobat-sobat ya. Nah kemudian kita setting untuk jaringan ECG nya ini terdiri dari yes dan no, dari yes dan no ya. Setting channel ini ada channel, channel plus 1 item 2 ya. Kemudian ini adalah 6 channel, nah, ini adalah 12 channel ya, item 2 ya. Kemudian oke ya, merekam ECG ya. Untuk setting merekam ECG ini adalah tombol, nah ini 0, dan kemudian ini adalah setting merekam ECG selama 10 detik ya. Nah ini tadi ya, sorry ya, ini adalah bagian setting untuk real time ya. Nah, kita cetak ini hasil pemeriksaannya ini. Nah, ini nih. Ini tombol ini. Sudah kembali ini ya? Oh. Benar aja.
Nah, ini dia kembali lagi. Oh, ini adalah tombol untuk men-setting umur dan angka ya tadi sobat-sobat ya, bagian ID ya. Ini adalah arah kanan, kemudian ini untuk arah ke kiri, tombol arah ke kiri, kemudian ini bagian enter ya sobat-sobat ya. Jadi tinggal setting-setting aja ini ya, umur, tinggi dan lain-lain sobat-sobat ya. Nah, kita cek dulu ini ya sebelum dipergunakan ya, kita cek dulu ECG-nya. ECG unitnya ini berfungsi atau tidak ya sobat-sobat ya. Nah, ini berarti ECG-nya ini aktif ya sobat-sobat ya. Jadi siap untuk digunakan ya sobat-sobat ya. Kemudian kita tinggal pasang-pasang itu ya. Tadi ya elektrodenya ini ya. Nah, kita tinggal pasang-pasang elektrodenya ke pasien. Nah, ini jelinya biar langsung connect kelistrikannya ya. Kecepatan kelistrikannya kita kasih jeli dulu ya sobat-sobat ya. Nah, kita pasang-pasang semua. Kalau udah kepasang ya, langsung connect sobat-sobat ya. Ini adalah bagian untuk kabel-kabelnya ya sobat-sobat ya. Nah, ini kabel untuk kedua lengan tangan dan lengan kaki sobat-sobat ya. Nah, kemudian ini adalah bagian untuk ke elektrodenya ya, ke balepnya ini dipasang ke bagian dada pasien ya sobat-sobat ya. Ini ada 6 ini ya. Nah, ini kabelnya ada C1 sampai C6 sobat-sobat ya. Nah, ini. Jadi sangat simpel ya sobat-sobat ya. Oke, sampai di sini dulu ya sobat-sobat ya. Saya mempraktekkan cara menggunakan ECG BioCare ya, atau CardioCare 2000 ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share ke medsos sahabat-sahabat. Dan salam sehat selalu ya. Matur, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.